Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tadi channel kita lagi Supangi aja. Kita servis mesin genset Sanjong. Yang berapa ribu ini? 3.500. Ini kendalanya tidak hidup dan kompresinya tidak ada. Kita bongkar, setelah kita cek-cek, tidak tahunya kolektornya bocor. Sekarang kita lagi bongkar, guys. Ikuti terus video kita sampai selesai. Kita lakukan pengencangan baut dekselnya atau silinder head. Setelah kita pasang klep, kita pasang lagi silinder headnya atau pak atau deksel atau silinder head. Kita kencengi sampai benar-benar kencang ya. Cara menyetel klep. Kita pasang lagi gesek 200 yang untuk genset 3.500. Kita pasang agar keras guys, jadi kita pakai kunci. Kita kuat-kuat kenal. Lalu kita setel klepnya. Kita setel klepnya sesuai standarnya. Ukuran klep kurang lebih kalau pakai kendaraan pakai silat setengah silat, kalau pakai klep ya kira-kira goyang dikit. Nah, goyang dikit begini. Nah, klepnya harus bisa goyang dikit, tapi posisi penyetelan klep harus pada posisi kompresi. Setel yang satunya. Nah, kita kenceng, kenceng kuat-kuat. Nah, kencengi bautnya ya. Nah,
dan aku bangun ini gimana kulitnya. Sambil kulitnya dapat dan subscribe di channel saya Subangi Aja ya, karena tadi motor yang satunya lagi pergi, jadi kita yang pasangnya, dia yang bongkarnya. Yang satu tadi Apri namanya, motor juga. Nah ini kita pasang. Pasang selang minyaknya. Nah, kita buka. Tekan dikit. Nah, masuk sudah.